Inilah beginilah proses evakuasinya ya. Mantap, Bos. Tarik Om, tarik, tarik terus. Mobil nih. Ayo maju maju maju. Mundurin aja, Bang. Mundurin. Ayo ayo mobil kebak nih mobil nih. Semboyan 3 noh. Semboyan 3. Semboyan 3. Oh, los, 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 los. Los, los, aman, aman, aman. Inilah, beginilah proses evakuasinya ya. Jadi, kalian jangan terlalu panik. Ini adalah suatu tindakan di lapangan di mana ketika ada mobil terjebak, serahkanlah pada petugas ya. Jangan ambil resiko sendiri ya. Apalagi seperti turun dari kabin mobil atau enggak keluar dari mobil ya. Jangan sampai begitu ya. Jadi ini ada petugas yang akan membantu kalian kalau bila terjebak kemacetan di sebuah perlintasan ya. Jadi intinya jangan terlalu panik, ada petugas yang akan membantu kita. Nah, jadi seperti itu kan aman kan? Jadi intinya jangan terlalu panik ya kalau misalnya melewati perlintasan dan terjebak macet KRL JR205143. Nah, untuk kategorinya nih ya, untuk kategori PJL yang macet ya, bukan perlintasan liar. Kalau misalnya perlintasan liar itu bukan tanggung jawab dari pihak kereta api ya. Di sini saya lagi ngebahas tentang perlintasan yang memiliki kemacetan panjang seperti 46 Purwokerto, seperti 14 dan lain-lainnya ya. Jadi seperti itulah. Kalau perlintasan terjebak, serahkanlah pada petugas. Oke. Ayo 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 ayo. Dua petugas membantu kereta api Singhasari ini. Mantap, Bos. Tarik Om, tarik, tarik terus. Wah. Mantap itu. Ngobong ya. Iya, kalau berhenti, api gede itu.
jaket nih. Saya sedang nerobos ya. Keretanya dari jalur 2 nih, kita lihat nih. Nih, ada KRL TM 6000. Padam, Bos. Oh, lanjut. Rp6.000 berapa ini? Ayo lihat, Rp6.029. KRL TM 6029 tujuan akhir stasiun Bogor.